Pempengaruh dari Indonesia, Mondi Tatu serta aktivis Kepris antara 10 individu dirakam keterangan bagi membantu siasatan kes rogol membabitkan pendakwa terkenal Abid Liu. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata masih terdapat beberapa individu akan dipanggil untuk membantu siasatan. Tambahnya, kertas siasatan ini akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara selepas ia dilengkapkan. Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zin mengesahkan Abid Liu turut disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Kesiasaan kerana merogol.